Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membacakan dongeng. Membaca dongeng rusa dan kura-kura. Dimulai 3, 2, 1. Di bukit dekat telaga hiduplah seekor rusa. Rusa sangat sombong. Rusa sering mengejek hewan lain. Pada suatu hari rusa bertemu dengan kura-kura. Terlihat hanya mondar-mandir saja. Rusa berkata, "Kura-kura, apa yang kamu lakukan?" Kura-kura menjawab, "Aku sedang mencari makanan." Dengan sombong rusa mengejek kura-kura. Rusa berkata, "Kamu hanya mondar-mandir saja. Mustahil kamu menemukan makanan." Kura-kura menjawab, "Aku yakin akan menemukan, harus sabar mencari." Rusa terus mengejek kura-kura. Yang rendah hati tidak menanggapi ejekan rusa. Hal ini membuat rusa menjadi jengkel. Akhirnya rusa menantang kura-kura untuk berlomba. Berkata rusa, "Kamu merendahkan aku, kura-kura. Mari kita berlomba lari untuk membuktikan siapa yang tercepat." Kura-kura menjawab, "Baiklah, mari kita berbukti. Saat lomba dimulai, rusa berlari kencang. Namun rusa tergelincir ketika menurun bukit. Rusa terjatuh berguling-guling hingga ke kaki bukit. Kura-kura masuk ke dalam terpurungnya. Kura-kura segera menggelinding menuruni bukit. Kura-kura akhirnya sampai lebih dahulu. Sampai situ pembicaraanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."